Halo Mas Arif. Oh iya, halo. Lagi apa nih Mas? Lagi desain nih. Sebenarnya mau tahu nih istilah-istilah desain grafis yang sering dipakai tapi banyak orang nggak tahu. Apa ya Mas? Iya boleh. Yuk sini sini. Salah. Sini sini. Oke. Jadi yang pertama itu ada yang namanya kerning. Kerning itu adalah jarak antar dua huruf. Yang bisa dilihat contohnya di sini. Yang kedua itu ada leading. Leading itu adalah jarak antar baris font. Jadi semakin leadingnya besar, maka jarak antar barisnya pun semakin besar. Bisa contohnya ada di sini juga. Yang ketiga itu tracking. Sama seperti kerning, namun ini jarak antar kalimat secara keseluruhan. Jadi kerning, leading, tracking tadi itu berdampak pada readability suatu desain. Oke, segitu dulu ya Greeners. Save, share, serta follow videonya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.